Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah lama tidak update siaran televisi digital menggunakan set-top box yang ada di daerah saya, tentunya di Jawa Barat 1. Nah, untuk Jawa Barat 1 ini meliputi untuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi dan sekitarnya. Nah, kali ini untuk daerah yang lain saya akan memberikan contohnya untuk di Jawa Barat 1 cara mencari siaran televisi digital yang hilang ataupun belum ditemukan di daerah sahabat semuanya. Karena saya menggunakan set-top box ya teman-teman, saya akan memberikan tutorialnya sekalian update siaran televisi digital di Jawa Barat 1. Kali ini kita akan mempunyai trik ya untuk pencariannya, tidak scan otomatis tapi scan manual menggunakan set-top box merek Matrix. Nah, di sini di bagian menu ya teman-teman, untuk bagian menu ini kita bisa mencari siaran televisi digital dan siapkan remote-nya dan harus ada baterainya agar bisa tampilkan menu seperti ini. Nah, untuk set-top box yang lain hampir sama ya untuk teman-teman yang mempunyai set-top box merek apapun. Nah, di sini kita langsung di bagian pencarian. Nah, di bagian pencarian ini nih ada kaca pembesar. Kita lihat setting dulu untuk pencariannya. Di mode pencarian kita pilih DPB T2. Sekali lagi pilih DPB T2. Jenis pencarian kita pilih semua. Nah, ke bawahin negaranya Indonesia, daya antenanya saya off-kan karena tidak memakai booster penguat sinyal, dan kode posnya saya masukkan ya sesuai daerah, dan kita akan cari manual, klik cari manual ini ya. Nah, di Indonesia sendiri untuk nomor kanalnya ini untuk pencarian manual di kanal 22 sampai 48. Karena saya di Jawa Barat 1 MUX paling ataupun kanal yang paling terkecil di kanal 29. Kanal 29 ini adalah MT Group. Untuk MT Group ini ada Indosiar, CTP, Moji HD, dan Mentari HD. Nah, kalau sudah untuk caranya untuk masukkan nomor 29 ini, nah kita langsung bisa ke bawahin ya teman-teman, karena satu MUG ini sangat banyak ya, ada Kompas TV, ada RTV, jadi satu kanal ini sangat banyak untuk siarannya. Nah, kita langsung ke bawahin, tekan OK dan mulai. Nah, tekan OK di remote ya teman-teman, remote set-top box. Nah, ini sudah ada 8 untuk siaran televisi untuk MT Group. Nah, kita langsung cari lagi di mode pencarian ini, ada kaca pembesar ini, bawahin lagi cari manual. Nah, cari manual ini kita bisa langsung ya teman-teman cari manual. Di pencarian cari manual ini untuk set top box merek apapun sama ya teman-teman. Cari manual ini tadi di 29 kita pindah ke 32 ya, ada di Jawa Barat 1 ini. Jadi 29 32 kita langsung, kalau sudah kekuatan dan kualitas sinyalnya sangat bagus, tapi kalau merasa kurang sahabat bisa mengarahkan antenanya langsung sambil melihat monitor. Nah, ini 32 sudah ada siarannya. Jadi satu MUG itu, satu kanal itu di daerahnya masing-masing itu berbeda-beda. Nah, kita langsung cari lagi tadi 32, kita ke 35 ya teman-teman. Nah, untuk Jawa Barat 1 ini sangat komplit ya teman-teman, untuk siaran lokal ataupun siaran nasional ya, untuk televisinya bebas ya teman-teman. Jadi ini bisa diterapkan di siaran televisi digital yang memakai set-top box ataupun televisi yang sudah support digital. Nah, ini adalah MUX untuk TVRI di kanal 35. Selanjutnya kita ke 38 untuk pencarian manual ini. Nah, kita langsung cari untuk 38 ya. 38. Nah, di sini 38, ini 37, 38. Nah, kalau sudah dan kekuatan dan kualitasnya sudah bagus melebihi 60%, kita scan manual. Oke.
Nah, ini sudah ada 38. Nah, kita langsung ke 41 ya. Untuk daerah yang lain silahkan cari di kanal 22 sampai 48 dan perhatikan arah antenanya. Nah, ini kanal 41 untuk MNC Group ya. Di daerah saya MNC Group di kanal 41. Nah, kita langsung cari manual lagi. Nah, ini yang terakhir di kanal 44 untuk Transkop ya, teman-teman. TransTV, Trans7, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia. Nah, kalau sudah kita ke bawahin di kanal 44 ini dan tekan OK di remote set top box-nya. Nah, ini sudah ada banyak ya untuk siaran televisi di daerah kami. Nah, kita lihat di sini sudah ada berapa. Ini sangat komplit untuk siaran lokalnya. Nah, di sini ada 43 siaran ya, teman-teman. Ada 43 siaran televisi TVRI sudah komplit, UTV, Hadas, Garuda, Inspira, BTV, Net, TransTV, Trans7, CTP, Indosiar, Antv, TV One, RCTI, MNC, GTV, iNews, CNN, CNBC, Magna, BNCena, Moji, Mentari, RTP, Kompas TV, Arase TV, BTV, Metro TV, MGTV, Channel, Garpis, Smile, AATV, Bandung TV, PJTV, Channel, dan VTV HD. Sudah ada 43 siaran. Nah, oke teman-teman, segitu aja dari saya ya untuk update siaran televisi digital dengan scan manual. Semoga bermanfaat.